Petugas gabungan langsung memberhentikan truk yang melintas di jalan Outer Ring Road, Kembangan, Jakarta Barat, lantaran sang supir tidak menggunakan masker. Sang supir langsung diberi sanksi sosial berupa menyapu membersihkan sampah di sekitar jalan di lokasi razia. Tidak hanya supir truk, sejumlah pengendara sepeda motor juga turut terjaring dalam operasi yang bertujuan menekan penyebaran virus COVID-19. Apaan tuh, biasanya Pak pakai saya kopi soalnya tadi belum ngecas otak nih Pak. Gak apa-apa Pak? Tadi pakai Pak. Tadi belum. Gak apa-apa Bang. Gak apa-apa. Iya gak apa-apa. Tapi biasanya pakai saya lupa. Bilang pagi. Oh enggak, nggak mungkin. Jadi saya Pak pakai masker tuh. Oh iya. Selain razia masker, petugas gabungan juga menggelar razia terhadap kelengkapan surat-surat kendaraan dan kelayakan jalan terhadap kendaraan-kendaraan berat yang melintas di Jalan Raya Daan Mogot, Jakarta Barat. Hasilnya, sejumlah truk terpaksa ditilang petugas.